masukin kan, cuman komunikasi aja kan sekarang. Bau melati lagi gue nih. Ada yang nyium bau melati nggak di sini? Ya, lu pada nyium semua. Lu warga sini nggak yang pakai baju hijau, yang jaket, lu warga sini lu nyium bau melati nggak? Sumpah demi apa? Oke, berarti kita nyium yang sama ya. Jangan jauh-jauh, deket-deketan aja sama di belakang kamera. Ada 4 mayat. 4 mayat? 3 perempuan. 3 perempuan, oke. Okay. 1 laki-laki. 1 laki-laki. Itu satu keluarga mereka. Bangunan ini semua belum ada. Kok lihat ada tong? Tong. Bapak sama dua anaknya dimasukin ke situ. Dibakar di situ. Dibakar hidup-hidup. Rambutnya hilang. Hilang yang ceweknya. Yeah. Itu ibunya. Sosok yang kita temuin itu adalah ibunya. Ibunya enggak langsung dibunuh karena diper dulu. Terus baru di bunuh. Pelakunya ada 3 orang. Semuanya bawa pisau. Bentuk pisaunya besar apa sih? Kayak pedang gitu. Enggak, golok. Golok. Dan mereka ketawa-ketawa. Itu kayak perampok gitu ya? Iya, yeah, perampok ya bisa jadi. Zaman dulu banget berarti ya. Dia cuma pengen pergi dari sini sih sebenarnya. Yang perempuan ini. Yang sosok tadi digambarin di sana ya? Dia sekarang minta tolong suami dan anak-anaknya ada di mana. Kita juga tidak tahu pasti apakah tempatnya di sini atau tidak kan. Dia tanya terus ini. Gambar ada gambar anak dan dua anaknya dan suami. Nanti mungkin kita doain dia. Iya, pasti kita doain. Berarti dia agak nyangkut di sini saat. Dia minta maaf tadi, maaf. Mau ikut. Iya. Maksudnya mau ya baunya ini sekarang bau seperti kolon apa sih minyak wangi jemur dulu ya. Nyium nggak? Hah? Nyium. Baunya beda, bukan bau melati lagi nih, wanginya beda lagi. Dia bilang juga berpesan Fadi. Hati-hati karena makhluk yang di yeah. Yang di atas. Ya, itu jadi gambaran terakhir sama Wisnu, yang sosok besar itu. Sangat ya. Oke, pemirsa itu yang bisa kita dapatkan ceritanya. Kita nanti akan membantu mendoakan, tapi sepertinya kita masih akan melakukan pembuktian satu kali lagi. Cuman kita masih mencoba untuk. Wah, baunya gak enak banget. Kita masih ada satu lokasi lagi untuk kita melakukan pembuktian. Oke, pemirsa Mumbur Misteri, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pembuktian. Tadi kan saya dan juga Sarah sempat melakukan pembuktian dengan menggunakan pendulum ya. Oke, dan kita akan mencoba menggunakan pendulum tanpa perantara dari Sarah dan juga saya. Jadi nanti kita akan coba setup kamera Sarah di dalam gudang. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan reaksi yang sama. Walaupun sebenarnya tadi kita rasanya sih memang lebih banyak tertarik ya. Tipis sekali ya. Tertarik ke bawah gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Tripod langsung dibawa aja sama anak-anak ya. Thank you.
tadi kita sudah melakukan pembuktian bahwa tadi kan kita juga sempat beberapa kali ya Sarah coba menggunakan pendulum, memang pergerakannya itu kadang-kadang melingkar, kadang-kadang menunjukkan arah, tapi lebih banyak tadi yang kita rasakan adalah tarikan ke bawah ya. Jadi tipis sekali ya Fadi ya, lingkarannya tuh tipis ya, tipis banget lingkarannya, tapi tarikan ke bawah itu sangat kencang karena itu terasa banget ketika gue pegang pendulum itu benar, jadi dia nariknya kayak gini, itu kerasa banget. Dan lagi-lagi saat mereka berinteraksi dengan mengeluarkan suara. Jadi sempat beberapa tertangkap kamera dan tertangkap sama audio kita juga, ada beberapa suara-suara aneh dan juga beberapa suara yang mengganggu pada saat kita hadir atau datang ke sini. Ada suara ya? Kayak ada suara napas di sini tadi. Push. Fadi, mundur deh. Hah? Mundur. Dia muncul dari sini ya, Sam? Dia dari sini ya? Gue kayak ngerasain gitu kayak... Gede ini, energinya besar banget. Yang di belakang juga hati-hati ya. Ini kita kayak dikepung sih. Mas Iman? Aman kan? Mas Iman aman kan? Yuk konsentrasi semua ya. Konsentrasi semua, jangan ada yang bengong. Siapa saja yang hadir sini? Gak boleh kepancing nih. Aku gak mau kepancing. Aku gak mau kepancing. Keluar, yang lain keluar nih, yang lain keluar sekarang, boleh yang lain keluar, semua ikut, semua keluar. Teman-teman. Iya. Gak apa-apa, lepas dulu. Kita sambil jalan keluar pelan-pelan nih, boleh nggak? Yang lain keluar dulu. Yuk, kita keluar. Wisnu keluar, Davi keluar, Yuki di luar tolong. Keluar, ayo keluar, jalan keluar. Pak Iwan, yuk keluar yuk. Fadi, ayo. Ayo. Keluar kamu. Iya, ayo. Yuk keluar yuk, keluar yuk. Ini yang jagain Mas Iman. Yang jagain Mas Iman menjaga kita. Jadi jangan di sini. Terima kasih ya Eyang ya. Matur nuwun, kita sekarang kita pulang ya Eyang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya Eyang. Di sini bahaya ya. Ulah ke jero, jangan ke dalam katanya. Boleh tahu sosok siapa itu? Usil. Ini gue pegang tangannya Iman, gue merinding sampai ke kepala. Terima kasih ya Eyang sudah memberitahu kami. Udah aman Eyang kita di sini. Atas non ya, atur non Eyang, atur non. Pintu yang bolong nih.
Oh, yang sini, yang kanan ya? Yang arah batu? Berarti nggak hanya satu ya, Mas? Ada beberapa ya? Dengan anak-anaknya ya? Oke, pemirsa, bukannya kita tidak mau melakukan pembuktian lebih jauh lagi, tapi karena berhubung kita mengutamakan keselamatan dari tim kita semua, dan tadi juga sudah ada satu sosok yang menjaga Iman, salah satu kamera person kita, mewarning kita bahwa lebih baik kita keluar, yeah. Karena tadi yang Sarah lihat adalah kita udah dikepung sebenarnya.